Ya, Bu, Pak, malaikat jawab, Ustadz, ya, Ustadz memang penceramah, tapi ketika Ustadz ceramah, banyak jamaahnya yang tertidur. Loh, apa sangkut pautnya sama sopir angkot? Oh, dia bukan sembarangan sopir angkot, coy. Jurusannya, Bu, Medan Tebing. Harusnya 3 jam, Pak, ditempuhnya, Bu, 1 jam. Saking kencengnya, Bu, penumpangnya enggak eneng sing turu. Wedi, Bu, jikir kabeh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masuk surga, Pak, dapat tipe 100. Kayaknya Ibu kalau ada Ustadz ceramah, Pak, janganlah ada yang tidur. Bu. Ini, Pak, mengambil peran. Makanya saya mau pesan tadi ini sama remaja-remajinya. Tapi ku tengok pada lari. Karena yang ngambil peran ini kalian. Ya. Dek. Berhasilnya ini masjid. Beberapa tahun ke depan ini kalian. Bukan guru kita yang udah 80 tahun. Bukan. Ini tengoklah kadang. Dari tadi musola ini katanya kutanya. Sampai sekarang masjid cantik. Yang ngajan kadang, Bu. Wak leman terus. Lebih panjang batuknya ketimbang ngajannya. Allah. Allahu Akbar. Memang, Bu, Pak, jamaah banyak datang, tapi bukan mau sholat, cuman mau nengok. Wak Leman udah tewas belum ya? Kasian, Pak, guru kita umur 80 tahun suruh ajan. Lebih panjang batuknya ketimbang ajannya. Kalian. Ini kadang enggak, tengoklah kalau udah malam. Tapi syukur ya, kalian malam minggu ngumpul nih kan. Ini bagus ini. Biasanya wakuncar. Iya kan? Wakuncar waktu kunjung pacar. Iya kan? Tapi kalian juga ini hari dek wakuncar. Kenapa? Kalian mengingat pacar kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang enggak. Wak Leman mau ajan maghrib. Kalian sibuk ngapain? Ngekit kereta. Kilat. Sop. 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 Yang dikit, Bu, bukan bodinya. Apanya, Ustaz? Tempat duduknya. Men licin. Lain, Pak, orang ini. Awak yang kilat bodinya biar nampak cantik. Orang ini enggak tempat duduknya biar merosot. Ya kan? Abis sholat maghrib orang ini gerak. Abis sholat maghrib, Pak, mulai. Kalau ini kampungnya suka maju deh, Pak, ya. Suka maju lari ke Mencirim. Karena doinya di Mencirim. Mulailah engkol kereta. Ketepang pang 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 pang. Ketepang pang 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 pang. Ketepang pang 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 pang. Ketepang pang reng reng reng. Mulai jalan. Lupa sholat. Terakhir, Bu, sampai di rumah doi. Telekson. Tetet. Doinya pun naik. Agak nungki pula itu, Bu. Iya kan? Bukan pengalaman. Agak nungki gini, Bu. Yang parahnya lagi, Bu. Tapi ku tengok ini perempuannya cantik-cantik, berjilbab semua, rapi. Iya kan? Nampak itu. Ini nanti parahnya, Bu, kalau udah malam Minggu remaji-remaji kita ini bahaya, pakai pakaian setengah jadi. Pakaiannya tadi itu umurnya 16 tahun, yang dipakai pakaian adiknya 1,5 tahun. Apa enggak hancur coba? Pakaiannya, Bu, enggak cukup. Nampak udelnya. Mau diikutinya pula tadi itu, Bu, Preti Sinta. Mau diikutnya Kareena Kapoor. Kalau orang India itu, Dek, Dek, Dek. Orang India itu, Dek,
Dia tuh pakai pakaian setengah jadi karena badannya cantik. Kenapa Ustaz? Udelnya itu dek masuk ke dalam. Ini udel awak macam jambu bol. Ini goyang jatuh nanti. Orang itu deh, orang itu pakai sari, nampak cantik. Kenapa? Betisnya itu betisnya cantik. Awak betis awak macam ubi rambat. Sok-sok pakai koyok gitu. Kalian yang megang peranan nih. Ini kadang tengoklah, nanti udah sampai kota Medan. Kalian kan jalan-jalan ke Medan kan? Sampai kota Medan. Bu, sampai tadi di PDAM jumpa kawannya, dipanggilnya itu Lila katanya. Enak dia tadi tubuh melambaikan tangan, enggak sadar dia nampak kota Stabat di sini. Nah, ini. Apa enggak sedih itu? Dek, kita harus bangkit. Kalian yang mengambil generasi-generasi Islam nih. Ya, jangan kalian itu kena Ghazul Fikri. Apa itu Ustaz Ghazul Fikri? Perang pemikiran. Kalau enggak buka jilbab, enggak modis. Kalau enggak pakai pakaian ketat, enggak gaul. Oh, jangan. Ya, berdosa kalian, Dik. Ini tengok kadang, naik kereta, Bu. Aku kalau udah malam Minggu ceramah, Bu, kena lampu merah, pening kali aku, Bu. Di depan ada anak-anak kayak gitu. Boncengan gini, Bu, pakaiannya Pak setengah jadi bupati, buka paha tinggi-tinggi. Kadang Pak aku, ya Allah istighfar aku, Bu. Astagfirullahalazim. Mau ditengok dosa. Enggak ditengok mubazir. Pening juga awak ya kan? Terpaksa lah, Bu, aku istighfar berulang. Astagfirullahalazim. Sedih awak, Pak. Kalian gantikan Wak Leman azan. Kalian deh yang ngambil peran di sini. Ini judul kita loh. Makanya Pak, nanti Isra Mi'raj saya pesanlah sama BKM buat lomba azan di sini, Pak. Iya, buat lomba azan. Bapak tahu, Pak? Saya, Pak, 10 tahun, Pak, tinggal di masjid. Jaga masjid dulu, Bu, ketika kuliah. Malam pertama, Bu, aku tinggal di situ, Bu, enggak ada orang yang sholat subuh, Pak. Cuman 11 orang. Kalau di sini banyak Ustaz ya, Pak. Alhamdulillah ya. 2 sap ya kan? 3 sap. Tempatku tinggal dulu, Bu, 11 orang, Pak. Kira-kira banyak enggak itu, Bu? Lumayan, Pak ya. Iya, Pak, macam tiang kuburan. Satu imam, satu makmum. Kan 11, Pak. Malam kedua, Pak, gitu juga. Itu, Pak, saksinya jalan STM, Gang Syukur Barat, Masjid Al-Ikhlas. Di situ aku, Pak, tinggal. Seminggu, Pak, gitu juga. Cuman kami berdua. Itu pun maaf cakapnya, Pak. Satu tadi itu, karena beliau tadi itu jamaah tablik. Yang memang memakmurkan masjid. Tinggal di situ, dia jamaah tablik. Memakmurkan masjid. Besoknya habis subuh ku tanya, Bang, kok kita terus lah ini, Bang, yang sholat subuh. Jadi macam mana lagi, Sal? Ya kita ajaklah orang ini. Itu, Sal, urusan kau, katanya. Kau datang kemari, berarti orang harus banyak datang kemari. Karena apa? Dakwahmu. Loh, kok urusan aku, Bang? Iya. Jadi aku yang harus ngerjain, Bang? Iya. Terakhir, Bu, Pak. Besok subuh, Bapak tahu, Ibu tahu. Ini masjid, Pak. Ku buat Bapak Ibu ajannya itu terbalik-terbalik. Ku gimbal aja, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama. Masuk kedua. As-salatu khairun minan naum. Udah mulai, Pak, Bu. Banyak jamaah datang. Cuman bukan mau sholat, marahi aku aja. Sal, kau berhentikan azan terbalik kau, Sal. Ku rasa belum cuci muka kau. Kesiangan, kau pegang mikrofon langsung azan kau. Makanya kau tadi ngigau, azan kau terbalik-terbalik. Aku, Pak, ku gimbal aja, mampus kalian situ. Ah,
Pak, begitu aku habis azan terbalik-terbalik, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu nyerbu, raminya macam gini. Gila kau. Ya Allah, Pak, gila aku. Gila kau, Sal. Jadi, Bu, gila aku, gila kau. Loh, kenapa aku gila? Enggak kau dengar azan kau terbalik-terbalik? Ya Allah, Bapak Ibu, gila aku, Pak, ya. Iya, gila kau. Bu, mana yang gila, Pak? Aku apa Bapak Ibu? Loh, kok gitu? Aku ajan bagus-bagus, Bapak Ibu enggak ada yang datang. Aku ajan terbalik-terbalik, Bapak Ibu banyak yang datang. Mana yang gila? Aku apa Bapak? Rupanya orang itu melongo. Oh iya, kita sing gila ini. Makanya nanti Ustaz, saya pesan Ustaz. Kalau subuh enggak ada lagi Ustaz, Ustaz buat ajannya terbalik-terbalik. Iya Ustaz. Barulah Ustaz, besok pagi dimarahi orang. Ustaz, kok tadi subuh ajannya terbalik-terbalik? Itulah kau enggak dengar acara maulid Nabi tadi malam. Kan aku diajari Ustaz gendeng itu katanya. Tawa digendeng-gendeng. Ajan. Buat Pak lomba ajan Pak. Ini udah bagus orang ini, jangan dilepas lagi Pak, ikat terus. Juara satu Pak, piketkan juhur. Juara dua, piketkan asar. Juara tiga, piketkan maghrib. Juara empat, piketkan isya. Juara lima, piketkan subuh. Biar aman Pak. Pensiunkan guru kita. Iya kan? Pensiunkan Wak Leman. Habis. Jadi yang muda Pak, yang maju. Nah ini, betul Pak? Iya, biar semangat. Juara satu Pak, piketkan juhur. Gayanya Bu, gaya-gaya Indosiar. Ajan dia juhur. Juhur gaya Indosiar. Tapi jangan kalian gitu bilang nanti ya. Mau ajan pula ketok-ketok. Juhur gaya Indosiar. Maulah dimarahi kalian kan. Jadi Bu, juhur gaya Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juhur gaya Indosiar. Masuk asar Bu, gaya apa kita Bu? Gaya apa? Gaya apa Bu? TP? TPI? Iya, aku kabulkan permohonan terakhir Ibu ya. Asar TPI. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar Pak TPI. Masuk maghrib, gaya apa kita Pak? Trans? Janganlah Pak, TPRI lah Pak. Ini TPRI gak pernah dibuka. Mau buka puasa baru sibuk. Mak, TPRI, mak, TPRI. Baru sibuk. Maghrib, TPRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, TPRI. Masuk Bu, isya Pak. TV One, Timur Tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isya, TV One, Timur Tengah. Masuk Bu, subuh paling berat. Iya kan? Gaya apa kita? Enggak usah channel TV lagi. Tadi aku cerita-cerita sama Pak Haji, Pak Ustad, katanya Pak Ustad, di sini banyak orang Karo. Oh iya orang Karo, Karo Islam Pak. Iya Karo Islam. Kuambe, subuh gaya orang Karo. Wah. Bapak orang Karo tuh ya Pak? Marga apa Pak? Ginting. Subuh ajan Ginting. Rekam Pak nanti. Subuh ajan Ginting. As-salam
Tu khairum minan nau. Ah, itu karo. Kalau kita buat koyok gitu, Bapak Ibu, masjid kita ini babu salam, wah rame. Ini yang ngajan, wah leman terus. Sedih awak, ya kan? Bangkit, ambil peranan lagi. Iya kan? Rasul dulu, Bu, Pak, muazzinnya siapa? Bilal. Bilal bin Rabah. Bayangkan, Bu. Bilal tuh, Bu, itu budak. Ibu tahu? Bilal tuh, Bu, orangnya, Bu, tubuhnya hitam. Hitam pantat kuali, Bu, lebih hitam lagi dia. Tapi, Bu, imannya putih. Begitu datang waktu azan, Bu, waktu sholat, Rasul, Pak, panggil Bilal. Bilal, iya ya Rasul, waktu tiba. Kumandangkan azan. Makanya, Pak, Bilal langsung kumandangkan azan, manjat tebing dia. Kenapa? Dulu belum ada toa. Manjat tebing dia, Bu. Begitu, Bu, mau azan dia, Pak. Dek, mau azan Bilal, Rasul panggil balik. Bilal, panjangkan suaramu. Makanya azan tuh, Pak, jangan macam komat. Ini azan macam komat. Lakbar, lakbar. Lakbar, lakbar. Maaf cakap, banyak jamaah ke toilet. Sempat dia boker, bingung dia. Berserak belakang dia kan. Ya. Maka Pak Bu sunnahnya itu panjang. Yang boker pun Pak ngomong dia, alah swimmenenge iku katanya. Tenang dia. Makanya dek. Azan kalian. Biar supaya masjid rame itu, Pak. Marketingnya yang pertama itu muazin. Kalau muazinnya itu bagus, bagus. Rame itu, Pak. Yakin aku. Dibuat ganti-ganti gayanya. Saya, Pak, semalam, Pak, musim maulid ini, semalam saya ke Langkat. Saya, Pak, duet sama artis, Bu. Siapa, Ustaz? Yang kelima kali, Pak. Siapa artisnya, Ustaz? Api. Peri Api, Akademi Fantasi Indosiar. Itu orang Berandan. Dia, Bu, Pak, yang baca Quran. Ku bilang lah, Bang, jumpa lagi kita, Bang. Iya, Dinda. Ini yang kelima kita jumpa, Dinda. Oh, Bu, Pak. Bapak, Ibu tahu. Ngajinya itu, Pak, dahsyat kali. Karena dangdut sama ngaji berdekatan. Sampai aku berpikir, Pak. Bu, ini kalau ngaji aja koyok gini, macam manalah kalau misalkan abang ini ajan. Kalau Waleman tadi kan, Pak, ajannya rata. Hayalah sholah. Hayalah sholah. Kalau dia, Pak, lain. Gayanya pun gaya-gaya dangdut. Ya, macam mana, Ustaz? Hayalah sholah. Hayalah falah. Baru jamaah banyak yang joget di belakang. Habis. Makanya, dek, kumandangkan azan. Kalian udah bagus tengok. Punya tadi itu, apa, ketua remaja masjidnya ya? Nah, ketuanya tadi itu tengok. Ini kalau dibawa ke Palestina ini berangkat nih. Iya. Tapi sampai Kuala Namu balik. Ambil peran sebagai muslim yang mengambil andil. Jadi kalian harus ngambil andil di sini, Dik.
bukan orang tua lagi. Orang tua itu udah memantau, mengawasin. Ya, apalagi tadi Pak, anak kita ini katanya hafiz. Hafiz Quran. Betul, Bu? Betul. Hafiz Quran. Udah bisa dia, Bu, disodorkan. Walaupun dia belum nikah. Belum nikah, kan? Memang sebagus-bagusnya imam tuh, Pak. Itu yang udah nikah. Biar supaya apa? Biar supaya tadi tuh dia konsekuen. Biar dia konsentrasi. Ini, Pak. Abdulnya itu yang sudah menikah. Tapi gak apa-apa karena dia hafiz. Kita pandang dari hafiznya. Ini kadang Pak, tengoklah. Ya Allah, imam masjid udah besar koyok gini. Imam yang entah macam mana. Carilah Pak yang terbaik. Yang terbagus. Syarat imam tuh Pak, Bu. A'lamukum. Apa itu Ustaz a'lamukum? Berilmu. Jangan gak berilmu Pak. Payah nanti. Loh kok gitu Ustaz? Iya. Sempat nanti Pak. Dia gak berilmu imam. Kalau masih berdiri Pak imam, makmum masih nampak. Ruku imam Pak, makmum masih nampak. Yang fatalnya sujud imam, makmum juga sujud. Mana ada yang nampak? Pas lagi sujud dia Pak, ngentut. Yang dengar cuman dia sendiri, terasa anget aja. Gara-gara tahu batal dia Pak, ngentut, lari dia dari pintu samping, ngambil wudhu dia ke belakang. Ditinggalkannya Bapak Ibu lagi sujud. Awak baca juga lah ya kan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kerongokke orang eneng tambah meneh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Udah 9 kali Pak awak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kok enggak ada takbir? Nandi wak leman iki? Penasaran lah yang di belakang imam. Dientipnya juga lah. Tak telok sik lah. Loh. Woi, wak leman enggak eneng. Gara-gara itu Pak kocar-kacir salat jamaahnya. Kenapa ditinggalkannya lagi sujud ngambil wudhu? Makanya syaratnya a'lamukum. Yang kedua Bu, syaratnya apa Pak? Kuat ingatan. Dek, kalau kau jadi imam dek, walaupun kamu hafiz Quran, jangan panjang-panjang. Enggak sama kamu sama guru kita ini. Umurnya udah 80 tahun. Ya? Kalau baca surah panjang macam tadi Al-Mursalat, cukup 5-7 ayat takbir. Baca Yasin gitu juga. Jangan Yasin digimbal habis. Awak neter goyang kaki ini kan. 7 takbir. Enak. Kadang awak Pak, jangankan yang panjang, yang pendek aja pun lupa. Betul, Bu? Iya. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Rupanya lali DN, Bu. Balik lagi. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Makmumnya enggak bantu malah ngecek. Walaman-man. Kue inna a'tainaka wae enggak iso. Bagus enggak usah jadi imam. Wak Leman udah keringat jagung. Enggak dibantu-bantu juga. Terakhir minta kode dia, Bu. Inna. Enggak disambung juga. Disambungnya lah sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Habis. Ya, ya. Itu imam, Pak. Ada kadang Pak, imam tuh Pak, gara-gara dia tadi tuh mau perfect, baca wadduha Pak, takut dia lupa, setiap dia gerakan sholat, diingatnya terus Pak. Sambil baca Al-Fatihah, ingat dia. Wadduha, walaili idha saja,
Allahu Akbar. Dalam hati juga. Wat duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rupanya Pak, begitu habis tadi itu rakaat pertama, masuk rakaat kedua salat maghrib. Begitu habis Pak dari sujud berdiri langsung dia wat duha katanya kan. Makmumnya di belakang negor Allahu Akbar katanya. Loh, aku baca wat duha kok salah lagi. Tak ulang menelah wat duha. Ditegor lagi subhanallah katanya. Oh, berarti salah lagi. Wong iki enggak gelem wat duha iki. Diganti lagi